Setelah banjir bandang melanda dan badai seroja berlalu, kini yang tersisa hanyalah tumpukan tanah dan lumpur di mana-mana, serta kubangan air laut yang belum juga surut di daerah kita, Tasitolo. Di tengah kesulitan warga Tasitolo pada umumnya, hadir di tengah warga sosok pribadi yang begitu sederhana, merakyat dan sangat familiar. Beliau begitu dicintai rakyatnya mulai dari yang tua hingga yang kecil. Sebulan telah berlalu dari ketidakadanya air bersih hingga lumpuhnya akses jalan raya. Beliau datang memiliki misi dan tujuan yang begitu mulia, serta inisiatif yang super. Dalam menjalankan misinya, semua warga ikut berpartisipasi dan mengambil bagian, tak terkecuali anak-anak. Di usianya yang tak lagi belia, beliau begitu semangat dengan jiwa solidaritasnya yang tinggi. Tak pernah kenal lelah sedikit pun terkadang. Tak sedikit pun dari kami rakyatnya yang sangat mengkhawatirkan kesehatannya. Di sela-sela kegiatannya, ketika beliau merasa sedikit lelah, beliau segera membaringkan tubuhnya sesaat, walau harus numpang di tempat pembaringan warga yang terkena musibah yang sangat sederhana dan simples. Saat ini keadaan Tasitolo telah berubah. Jalan raya telah tampak di depan mata. Terlihat aktivitas warga mulai hilir mudik kesana kemari. Tampak riang gembira di wajah mereka. Walau belum usai dari misi yang diemban, sosok yang sangat berinspiratif ini, dialah Bapak Kerala Sarana Bismau. Tak pernah terlihat diam, beliau begitu semangat membantu membebaskan kami warga Tasitolo dengan mengaktifkan kembali jalan raya yang ada. Sungguh luar biasa, walau di tengah aktivitasnya, beliau tak pernah lupa bersyukur pada Tuhan dimanapun beliau berada. Terima kasih pahlawanku dan juga semua tim dan pihak yang sudah turut mengambil bagian dari misi yang sangat mulia ini. Jasamu takkan bisa kami balas, namun untaian doa dari kami rakyat kecil Tasitolo akan selalu menyertaimu. Semoga Tuhan memberikan panjang umur dan sehat selalu mutiara kami. Rasa syukur kami dan rasa bangga bisa bekerja bersama beliau kurang lebih sebulan lamanya. Kini hasil usahamu telah tampak. Jalan sudah kami tapaki. Terima kasih. Terima kasih. Dari kepribadianmu yang sungguh luar biasa, kami bisa belajar menjadi pemimpin yang bisa merakyat seperti engkau, tanpa harus memandang usia dan juga golongan. Tak terkecuali anak-anak yang begitu sangat engkau cintai. Mereka begitu dekat dan familiar. Akhir yang bahagia, spontan semua rakyat Tasitolo sangat bersyukur dan senang. Sekali lagi, terima kasih Bapak Senana. Engkau bagaikan mutiara yang akan selalu bersinar di hati kami dan juga di tengah kesulitan rakyat kecil.